Hari ini saya mendapat kabar dan info dari teman-teman di IGD Rumah Sakit Mandaya Karawang bahwa ada pasien mengalami kecelakaan lalu lintas. Kasus ini karena banyak lokasi yang patah ya, jadi tidak hanya di tulang bahu, juga di tulang iga, jadi sebenarnya cukup parah ya traumanya ya. Pasien datang dengan luka cukup parah pada bagian tangan dan kaki, serta bagian dadanya. Bisa menyebabkan pasien itu sesak, ya, gangguan pernafasan gitu. Kasus ini termasuk namanya multiple trauma, artinya bukan hanya di satu bagian, tapi di beberapa tempat bahkan organ mengalami cedera. Karena kita termasuk salah satu rumah sakit pusat rujukan, jadi di sini fasilitas untuk pemesan penunjangnya cukup lengkap ya. Kita di Mandaya Karawang mempunyai tim yang cukup solid untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Tim dokternya juga standby ya, jadi untuk respon time-nya juga untuk melakukan tindakan itu cepat. Serta tim yang solid yang cukup handal dan berpengalaman untuk bisa mengatasi problem pada pasien ini. Di Rumah Sakit Mandaya Karawang memiliki keuntungan tim yang solid, artinya dokter spesialis 1 dan 2 sangat berkomunikasi mengenai satu kasus dan kasus-kasus lainnya. Yang kedua, diskusi pre-op plan, artinya sebelum pasien menjalani tindakan operasi, dokter-dokter spesialis sudah berdiskusi mengenai apa yang akan dikerjakan, berdiskusi mengenai bagaimana pasca perawatan pasca operasi, dan bagaimana memulihkan atau fisioterapi pasca operasinya. Di Rumah Sakit Mandaya Karawang kita menerapkan prinsip pain-free, artinya pasca operasi, pasien mempunyai pengalaman yang minimal nyeri, bahkan bebas nyeri. Keuntungannya apa? Pasien segera bergerak. Mobilisasi bagi kami sangat penting karena mencegah banyak komplikasi yang akan terjadi, bahkan pasien bisa segera mobilisasi dengan adanya operasi yang minimal nyeri, bahkan bebas nyeri. Dengan kondisi saya sekarang, kata dokter ortopedi saya sudah bisa bekerja. Saya sudah kembali bisa beraktivitas normal. Bermain futsal atau kegiatan apapun, bekerja juga, saya sudah kembali seperti normal, seperti biasa. Dan sampai saat ini, Ibu Haja Kasem dan keluarga sudah bisa menikmati hari-hari yang penuh tawa lagi, ya, terbebas daripada keluhannya. Selama perawatan di Rumah Sakit Mandaya dari pihak dokter, perawat, the best semuanya. Ya, pokoknya mah terbaik lah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan berkembangnya saya seperti ini, saya siap untuk bisa bekerja lagi. Karena saya mempercayai fisioterapi dan Mandaya di sini. Kami tim ortopedi di Rumah Sakit Mandaya siap melakukan penanganan dan perawatan di bidang ortopedi dan traumatologi. Mandaya Karawang Orthopedic Center. New Move, New Life.